Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kita mau cobain salah satu restoran Indonesia di Melbourne, yaitu Cinta Restoran. Lokasinya itu dekat sama Melbourne Uni, dan mereka itu punya menu andalan di sini itu nasi bakar. Nah, ini aku cobain yang nasi bakar iga sama nasi bakar yang empal. BTW ini aku redeem voucher sih ya, pake Eat Club. Jadi diskon kayak 30% gitu, lumayan banget kan. Nah, BTW aku emang kada jarang sih makan nasi bakar kalau di Indonesia ya. Tapi seingatku kalau tipikal di Indonesia itu yang nasi bakar itu dalamnya yang diisi kan kayak gitu. Nah, tapi kalau yang di sini itu tipenya yang nasinya dibakar, enggak ada isinya ini. Tapi ada lauk gitu di sampingnya. Nah, terus karena emang pesennya nasi bakar semua, jadi kayak enggak bisa fair gitu loh review menu lain. Jadi yang aku review ya sebatas nasi bakar ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya. Nasi bakarnya tuh kayak nasi kerupuk sama tempe sama tahu gitu. Nah, yang aku pribadi makan itu yang iga ini sih aku suka sih, yang ini manis gitu ya. Dan yang paling aku suka tuh sebenarnya di sambelnya sih, menurutku enak sambelnya pas di lidahku. Nah, jadi karena aku pakai Eat Club kan ya, bayarnya itu jatuhnya satunya nasi bakar itu cuman kayak $13 sekian gitu deh kalau nggak salah ya, sekitar itu $14 lah. Jadi ya lumayan hemat ya untuk budget anak perantauan. Nah, terus aku kan cobain juga yang nasi bakar empal, tapi kalau aku pribadi emang kurang suka empal sih ya, jadi kayak gak terlalu gimana-gimana sih gitu guys. Oke, itu dia tadi review singkat tentang Cinta Restoran. Nah, mungkin anak Melbourne Uni ya yang bakal sering kesini sih, karena emang lokasinya deket banget.